Setelah perjuangan panjang, ini akhirnya aku bawa ke karoseri. Jadi kemarin itu cuma sampai ngasah, terus pagi tadi itu aku angen-angen. Rencananya kan tanpa aku propel seperti ini. Tapi setelah aku pikir-pikir, takutnya nanti malah ini ya, jadinya nggak rata. Terus untuk mesin profilnya aku juga nggak ada, karena mesin profil itu ternyata harganya mahal banget. Tapi selain itu aku belum yakin aku ngerjain, walaupun cuman pintu, takutnya hasilnya mengecewakan. Akhirnya ini aku bawa ke karoseri. Yang penting kan puas. Karena aku kalau merasa belum mampu ya tidak aku tekatin, enggak. Tapi kalau aku yakin mampu ya aku kerjakan sendiri. Ini bautnya dipotongin semua, nanti diganti dengan yang baru, diset ulang, lanjut nanti naik lagi. Kelar, lepas. Jadi untuk bagian yang keropos-keropos yang gapok itu dihilangin ya. Seperti ini. Ini nanti dihilangin. Yang penting dihilangin dulu, nanti terus dirangkai. Kalau sisa ya beneran, semoga aja nggak kurang lah. Karena untuk papanya yaitu mauninya lumayan lebar, itu ada 36 cm. Gapok ya sih. Nah ini loh, alat kecil ini loh yang aku nggak punya. Itu namanya propel. Di tempatku namanya propel. Aku bilangnya propel karena itu digunakan untuk profil ini loh, seperti ini. Jadi biar papanya itu waktu disatukan itu tidak ini ya. Iya ya maksudnya. Pokoknya bisa sepan lah, kekunci. Jadi papan itu walaupun nyambung-nyambung itu kekunci. Yang bikin ragu aku itu ya itu tadi profilnya.
kelar terpasang. Nanti dilem. Driki mengke mang tambahi nggih, Dik. Jangan lewat troli. Kelar. Ini di pelamir sekalian ini. Nanti tinggal ngalusin lah, kalau kurang halus paling nanti ditimpa sama ini, sama dembel-dembel yang hijau itu. Untuk hasilnya seperti ini. Nih, jadi untuk ini papan yang ada di luar tadi ya, karena ada beberapa pilar yang udah nggak layak pakai, ini diganti. Terus untuk mahoninya tadi ditaruh di bawah. Dari luar seperti ini. Ini tadi udah di pelamir ya. Ini bukan dempol tapi pelamir. Ini tinggal aku tinggal ngalusin. Nanti paling untuk ngalusinnya aku nggak ada pelamir. Mau aku kasih dempol plastik, dempol biasa. Ya, pelan-pelan nyicil sedikit-sedikit, insya Allah nanti juga bisa bagus juga. Tinggal proses cat. Cuman ini aku rencananya besok mau berangkat dulu ya, kalau jadi. Kalau enggak ya langsung proses cat. Tapi kalau enggak ya nantilah setelah dari perjalanan. Oke, kita di sedikit video dari saya, sedikit hiburan dari saya untuk proses rehab pintu belakang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.